Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil amyai wal mursalin wa ala alihi wa ashabi. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat-Nya lah pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka melaksanakan upacara pembukaan Jambore Anak Soleh keempat Santri TPA TBG Kabupaten Madiun dalam rangka peringatan hari jadi ke-448 Pemerintah Kabupaten Madiun tahun 2016. Dengan memohon ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka marilah kita ikuti bersama lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Bupati Madiun, Bapak Haji Muhtarom Sarjana Sosial, yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Madiun atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ketua MUI Kabupaten Madiun, yang kami hormati
segenap SKPD jajaran pemerintah Kabupaten Madiun. Yang kami hormati Bapak Muspika Kecamatan Mejaya. Yang kami hormati Bapak Pembina segenap pengurus LKP 2 TPA TPG Kabupaten Madiun dan seluruh panitia jambore anak soleh yang keempat santri TPA TPG se-Kabupaten Madiun tahun 2016. Yang kami sayangi dan yang kami banggakan para ustadz-ustadzah pendamping serta para santri peserta jambore yang berbahagia. Sebelumnya marilah kita berjalan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya semata ridhonya lah pada hari ini alhamdulillahirabbil alamin dengan Al-Qur'an se-Kabupaten Madiun tahun 2016 yang diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Taman Bacaan Al-Qur'an atau LKP 2 TPA TPG Kabupaten Madiun. Selanjutnya, tak lupa salawat salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Agung Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya, yang mana senantiasa kita nanti-nantikan sahabatnya besok di Yaumil Qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, dalam kesempatan ini perkenankanlah saya mewakili segenap panitia akan melaporkan beberapa hal yang terkait dengan penyelenggaraan jambore kali ini sebagai berikut. Romawi 1 dasar surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Dalam Negeri nomor 128/44A tahun 1982 tentang usaha peningkatan kemampuan baca tulis Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. 2. Surat keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU 9338AH.0107 tahun 2015 tanggal 16 Oktober 2016 tentang Badan Hukum LKP 2 TPA TPG Kabupaten Madiun. 3. Keputusan rapat kerja LKP 2 TPA TPG Kabupaten Madiun tahun 2016. 2. Romawi nama, tema dan subtema kegiatan. 1. Nama kegiatan adalah Jambore Anak Soleh keempat santri Taman Bacaan Al-Qur'an se-Kabupaten Madiun dalam rangka hari jadi ke-448 Kabupaten Madiun tahun 2016. 2. Tema kegiatan ASMI, ayo sekolah, ayo mengaji, ayo berprestasi. 3. Subtema kegiatan melalui Jambore Anak Soleh keempat tahun 2016, kita budayakan semangat rajin sekolah dan rajin mengaji guna membangun kreasi dan prestasi Islami dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Romawi 3. Tujuan yang pertama, dalam rangka turut serta memeriahkan hari jadi ke-448 Kabupaten Madiun tahun 2016. 2. Membangun satu rahim dan kebersamaan para santri dan ustadz-ustadzah dengan berbagai pihak. 3. Menumbuhkan semangat para santri untuk tetap bersemangat belajar, mengaji, dan berprestasi serta melaksanakan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. 5. Turut menyiapkan generasi yang berprestasi dalam bidang Al-Qur'an untuk tingkat yang lebih tinggi.
4 Romawi, waktu kegiatan. Jambore anak soleh keempat santri Taman Pendidikan Al-Quran tahun 2016 dilaksanakan selama 3 hari, yaitu mulai hari ini Jumat sampai Ahad tanggal 29 sampai 31 Juli 2016. Tempat di Gor Pangeran Timur, Pemkab Kabupaten Madiun. Romawi 5. Ragam kegiatan dalam jambore kali ini diselenggarakan ragam kegiatan-kegiatan antara lain 1. Upacara pembukaan, 2. Parade obor, 3. Pondok pembinaan, 4. Sholat fardu, jamaah, sholat lain, tadarus dan kultum, 5. Irab santri, 6. Festival anak soleh dengan berbagai macam lomba sejumlah 16 perlombaan. 6. Romawi peserta jambore anak soleh keempat santri Tamrin Al-Quran se-Kabupaten Madiun pada hari ini diikuti santri TPA TPQ sejumlah 947 anak, Ustadz pendamping 450 orang, panitia dan dewan juri sejumlah 65 orang. 7 Romawi, biaya pelaksanaan 1. Diperoleh dari infak para santri, bantuan dari pemerintah Kabupaten Madiun yang telah berkenan membantu mengizinkan Gor Pangeran Timur ini sebagai tempat penyelenggaraan jambore anak soleh keempat tahun 2016. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama SKPD terkait, jajaran Pemkab Madiun, dan semua pihak yang tak mungkin kesempatan satu persatu atas segala bantuannya, baik berupa dukungan material maupun spiritual, sehingga pelaksanaan jambore kali ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bapak Bupati, hadirin yang kami hormati, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Semoga dengan acara jambore anak soleh keempat ini dapat kita wujudkan generasi yang Qur'ani, menyongsong masa depan gemilang, sehingga terwujudlah Kabupaten Madiun yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami mohon berkenan Bapak Bupati Madiun untuk memberikan sambutan pengarahan sekaligus berkenan membuka secara resmi pelaksanaan jambore anak soleh keempat pada hari ini. Juga kami tak lupa mengucapkan dirgahayu hari jadi Kabupaten Madiun yang ke-448. Mudah-mudahan Madiun lebih sejahtera, lebih makmur, ayat tentrem, guyub rukun di bawah ridho Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengibaran bendera jambore anak soleh diiringi lagu Mars TPA dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Dimohon berdiri. Thank you.
Nyematkan tanda beserta secara simbolis. Penyematan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Penyematan selesai, disilakan kembali ke tempat. Dilanjutkan sambutan Bupati Madiun kepada yang terhormat Bapak Haji Muhtarom Sarjana Sosial. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala habibina wa safiina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Hadrotal muhtaromin, para ngalim, para ulama, para kiai yang saya hormati, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Madiun yang sekaligus pembina LKP 2 TPA-TPQ Kabupaten Madiun, yang saya hormati pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Madiun, hadir Bapak Gus Abdul Qadir, yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Madiun yang rawuh, ada Pak Wahyu, ada Pak Yatno, kemudian yang lain yang tidak kelihatan. Yang saya hormati Bapak anggota Muspika Kecamatan Mejayan, yang saya hormati pengurus, ketua dan jajaran pengurus LKP 2 TPA-TPQ Kabupaten Madiun, dan para koordinator tingkat kecamatan dan para pendamping, kemudian yang saya banggakan dan yang saya cintai, anak-anakku semuanya. Hadirin hadirat rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Sore yang berbahagia ini kita berkumpul di halaman Gor Pangeran Timur dalam rangka pelaksanaan atau pembukaan jambore anak saleh santri-santri TPA-TPQ LKP 2 Kabupaten Madiun. Mudah-mudahan kegiatan ini diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalallahu wasallamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul uzmah besok di yaumul kiamah. Sambutan saya tidak perlu panjang, saya yakin anak-anak ini juga belum sholat. Nggih. Sak pendampingi. Itu dosa ini bupati ini. Dah begini aja, to the point. Yang jelas, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada panitia, kepada pengurus LKP 2 TPAT PG, para asatidz dan asatidzah. Ini bentuk kontribusi real secara swadaya yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah daerah. Aplaus. Maka dengan ini semuanya pemerintah Kabupaten Madiun mengucapkan terima kasih. Kemudian yang kedua, para asatidz dan asatidzah ini bagian perjuangan yang penting yang harus terus dilakukan. Kata-kata perjuangan itu bukan sesuatu yang enak, tapi mesti rekoso. Itu namanya perjuangan. Kalau tidak rekoso dan tidak enak, itu namanya bukan perjuangan. Ngelundung nih bola, gol pola dewe. Nah, maka tantangan mesti yang harus dihadapi. Tantangan ini bisa tantangan materi, bisa tantangan keadaan, bisa tantangan-tantangan yang lain yang harus dihadapi. Tantangannya jelas, tapi urusannya ora patek jelas. Tapi al-ajaru biqadra'i ta'ab. Jadi ganjaran itu melang-melang kangel. Jadi orang masih orang kangel, nanti kangel-kangel ini lah begitu ganjaran ini bertambah. Kemudian ini merupakan kader 30 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan. Kalau ini merupakan representasi seluruh masyarakat Kabupaten Madiun, insya Allah Kabupaten Madiun ke depan yang namanya slogan Baldatun Thayyibatun Warabun Ghafur ini tidak sekedar slogan. Amin. Karena tukonane larang itu. Nih, kemaksiatan harus berkurang, apalagi KKN-nya juga harus hilang. Ini baru ke sana. Jadi kalau kita ada kata-kata Baldatun Thayyibatun Warabun Ghafur itu ngeres lebih dulu. Karena tukune ketoke ora kuat tuh. Ini adalah kader masa depan bangsa. Maka anak-anakku semuanya, untuk anak-anak yang saat ini aktif di TPA TPG-nya harus dilanjutkan ke dunia. Sanggup? Sanggup. Nih, kudu sanggup. Mergo nek ndak sanggup, pemerintah Kabupaten Madiun sudah mempunyai perda tentang pendidikan. Di antara pasal ayatnya, setiap anak harus mampu membaca kitab suci agamanya masing-masing. Itu nanti untuk naik jenjang pendidikan selanjutnya. Jadi pemerintah Kabupaten Madiun sudah mempunyai perda, di antara dari sekian pasalnya adalah di antaranya setiap anak harus mampu dan memahami kitab sucinya masing-masing. Yang Nasrani juga harus paham tentang Injilnya, yang Muslim juga harus paham tentang membaca Al-Quran dan memahaminya. Ini nanti dijadikan persyaratan untuk jenjang pendidikan, yang dari SD ke SMP, yang SMP ke SMA, nanti ada perdanya seperti itu. Maka bagi anak-anak kita yang saat ini sudah aktif, bagi yang Muslim di TPA TPG ini sudah tidak akan mengalami kesulitan. Maka untuk itu, kepada para asatidz dan asatidzah, para santri-santri harus istiqomah untuk belajar tentang Al-Quran ini. Kemudian kalau tadi saya suruh lanjutkan ke diniyah, Kabupaten Madiun dan provinsi ini menganggarkan untuk operasional diniyah ini kurang lebih ada 6 miliar sekian. Nah, nanti kalau ada diniyah yang belum kebagian ini, lapor ke Kementerian Agama. Karena ini pintunya Kementerian Agama. Tapi sing anggarne Pak Gubernur dan
pemerintah Kabupaten Madiun. Sharingnya 50-50. Pak Gubernur kasih 2,6 miliar sekian, kemudian Kabupaten Madiun juga menganggarkan 2,6 miliar sekian. Ini penting. Jadi ini harus tepat sasaran. Ojo ngantek diniah santri nemo saiki mendapat porsi besar, tapi justru yang santrinya banyak tidak mendapatkan porsi yang memadai. Saya mohon dari Pak Kamenak yang mewakili ini nanti juga perlu diadakan update data, diverifikasi. Jangan sampai anggaran ini tidak tepat sasaran. Kemudian yang terakhir, saya ikut berdoa. Mudah-mudahan orang tua panjenengan semuanya diberikan kemudahan untuk mencari rezeki nggih nyekolahne panjenengan dan nggih gedhekne panjenengan semuanya. Dan panjenengan juga tidak banyak kena gangguan pergaulan lingkungan. Nggih. Dadi nek ning sekolahan aman, ning omah aman, sing tidak patek aman antara rumah dan sekolahan. Nah, sekarang anak-anak kalau media di media TV, media cetak itu banyak kejadian-kejadian seperti itu kejadian yang sangat memprihatinkan. Orang tua yang mempunyai anak perempuan juga takutnya setengah mati, tapi gak ngerti ikhtiar kaya apa. Ikhtiar yang paling pas ya seperti ini. Biar mengurangi kekhawatiran orang tua, anak saya ini aman atau tidak. Ya, solusinya seperti ini. Ojo ngantek bingungi dhewe tapi tidak konsisten. Bingungi tapi tidak ikhtiar. Nah, ini satu-satunya ikhtiar di antaranya adalah seperti ini. Kemudian selama pelaksanaan ini memang anak-anak diajari mandiri 3 hari di sini, mudah-mudahan semuanya lancar, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah fasilitas cukup, ya tidak terlalu baik. Untuk MCK-nya juga ada, karena biasa untuk kegiatan pramuka, dan di dalam juga ada. Kepada para pendamping, saya Ndarek Titip benar-benar mendampingi. Ya, benar-benar mendampingi. Jangan tek pendampingi malah jadi urusan pendamping yang lain. Kadung dipasrai anake wong pirang-pirang lho niki. Iki rung nalare rung patek dom niki. Ini bahaya atau tidak, tapi insya Allah di sini aman karena satu pintu gerbangnya di sana. Yang penting nanti tidak keluar dari lokasi ini, insya Allah aman. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Selamat sukses untuk kegiatan jambore santri, jambore anak soleh, santri-santri TPA TPG LKP 2 Kabupaten Madiun. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, jambore anak soleh, santri-santri TPA TPG LKP 2 Kabupaten Madiun, saya nyatakan dimulai. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila kata sambutan saya ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan pemukulan beduk oleh Bupati Madiun didampingi oleh Bapak Ketua MUI Kabupaten Madiun dan Ketua LKP TPA TPG Kabupaten Madiun. Halo anak-anak, ayo masuk dulu. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'adhimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, tolonglah kami dalam setiap kegiatan kami, khususnya dalam kegiatan Jambore Anak Soleh saat ini. Ya Allah, mudah-mudahan Kau berikan kemudahan, kelancaran, Kau jauhkan dari berbagai macam kesulitan dan bencana. Ya Allah, jadikanlah kegiatan ini agar mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak, khususnya bagi pemerintah Kabupaten Madiun. Ya Allah, tolonglah kami semua, tolonglah kami semua. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami, generasi penerus kami, para santri kami, orang-orang yang soleh dan solehah, yang bermanfaat, yang bahagia selamat dunia dan akhirat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur suwun. Dengan berakhirnya doa, maka berakhir pula acara pembukaan Jambore Anak Soleh keempat tahun 2016. Demikian selesai sudah acara pembukaan. Dalam rangka Jambore Anak Soleh keempat 2016 dan dalam rangka hari jadi pemerintah Kabupaten Madiun 2016. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, para peserta Jambore Anak Soleh keempat TPA TPG Kabupaten Madiun tahun 2016 yang saya sayangi, ini nanti penilaian kirab santri kriterianya sudah diumumkan tadi, antara lain ada kekompakan, kerapian barisan, kemudian yel-yel dan seterusnya. Oleh karena itu, selama anak-anakku sekalian berputar di gor dalam itu harus kompak terus, karena tim penilai ada di titik-titik. Oke. Terus kemudian arahnya berputar itu seperti tawaf. Tawaf itu berlawanan arah jarum jam. Jarum jam itu kiri ke kanan, nanti kanan ke kiri. Berarti ketika masuk, kalian nanti ke kanan dulu, berputar, terus sampai sini nanti keluar ada yang arahkan. Oke, siap. Majain dulu. Kirab santri dalam rangka Jambore Anak Soleh keempat santri Taman Pendidikan Al-Quran Kabupaten Madiun segera dimulai. Marilah acara ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan sambutan Ketua LKP 2 TPA TPG Kabupaten Madiun sekaligus berkenan memberangkatkan secara resmi. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, para peserta Jambore Anak Soleh yang kami banggakan, pada pelaksanaan Jambore kali ini adalah hari yang sangat bersejarah bagi kalian semua, karena selama di sini kalian akan ditempa dan diembleng untuk mendapatkan bimbingan, pelajaran, arahan dan pengalaman untuk melatih hidup mandiri, menjalin kebersamaan,
dan silaturahim antar santri, ustaz dan berbagai pihak. Di pundak kalian semualah kemajuan Islam kami amanahkan. Semoga dengan momentum kegiatan kirab santri pada pagi hari ini dapat kita wujudkan generasi yang Qur'ani menyongsong masa depan gemilang, sehingga terwujudlah Kabupaten Madiun yang barakatun thayyibatun barakatun ghafur. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Akhirnya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kirab santri peserta jambore anak soleh yang keempat tahun 2016 secara resmi saya berangkatkan. 1, 2, 3. Ya, inilah sambutlah kapilan yang pertama dari Forsi Kecamatan Jaya. Ya, siap? Ya. Kapilan Kecamatan Jaya dengan jumlah kekuatan santri 67 anak. Jumlah satu pendamping 25 anak. Dengan kekuatan singkat rukun santri yang ketiga, 1 sholat berjamaah, 2 sholat tarawih, 3 sholat ibadah guru dan kawan-kawan. 3 sholat tersebut merupakan pedoman untuk kami yang akan kami berangkat hingga akhir hayat kami. Pada kesempatan yang kami bertekad menjunjung tinggi asas kebersamaan, persaudaraan, kerukunan dan kemandirian. Dirgahayu Kabupaten Madiun yang ke-448 semoga menjadi kabupaten yang barokah dan penuhi generasi yang soleh ini. Amin. Dengan semboyan mengaji nusantara dan menusantarakan mengaji. Yel-yel tepuk porsi kejayaan soleh tegas berprestasi. 1, 2, 3. Ya. Tangga. Ya. Melangkah kaki kanan, hitung 1, 2, 3. Hei, kanan atau kiri Pak? Oh kanan, oke, selang kanan. Terus bilang yes, gitu ya. Oke. Okay. Ya, persiapan dari Forsi Kare. Dari yang dulu, silakan. Forsi Kare. Forsi Kare. Yeah.
Ya. Sambutan dengan orasi dari Kecamatan Kare dengan menyebutkan kaplah terbanyak dengan kekuatan 1,2 yang pertama kali bukan hanya terbentuk dan kami tetapi juga berdampak untuk menunjukkan bakat kereta kreativitas dan kreativitas. Selain itu lebih luasnya dan berada seperti sarana cepat dan siap Islam khususnya di wilayah Kabupaten Madiun dalam rangka mengunjungkan generasi bangsa yang berasal dari Karimah Mandiri dan Jati untuk berdukung terutunya Kabupaten Madiun yang sangat tabun moi bagi warahmatullahi. Amin. Horsi Kare dengan Yel-Yel Horsi Kare Memang Kopi Horsi Kare Panten Uye Horsi Kare Istimewa Selamanya Horsi Kare semakin di depan yang lain bus jauh tinggalan. Untuk persiapan terlebihan Horsi Madiun siap klik 5 langkah ke kiri kanan 1 2 3 4 5 lagi siap klik 2 langkah ke kiri kanan 1 2 lencang depan klik ya yuk. Ya Pak Tris, akan bisa dulu. Harapkan tugas sampai anak soleh
persembahan yang tetap aktif dalam mengikuti perjalanan yang ada maju terus porsi balai itu. Porsi balai itu dengan sembunyian tetap di sikomah menyiapkan generasi yang bertakwa, mulia, cerdas dan berakhlak Qurani. Ya, esok ngaji, awal ngaji, bunyi ngaji, tangi turun ngaji, oke, yes. Kami laporan Kecamatan Barito dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Sutresno Al-Adil. Selanjutnya, Diman, 5 langkah ke kiri jalan. 1, 2, 3, 4, 5. 2 langkah ke kiri jalan. 1, 2. Terus, depan juga. 5 langkah ke kiri jalan. 1, 2, 3. Langsung. Jadi, ayo. Satu, dua, tiga.
Hingga. Selamat malam, kawan-kawan dari Kecamatan Jatangan dengan seragam putih hitam hitam putih. Selanjutnya disusul dengan kawan-kawan dari Forsi Kecamatan Papapa. Ya, ucapan dari Polisi Salatan kita beratakan satu ya tiga dari Polisi Salatan selamatkan jumlah 118 anak lantar pendamping 24 dengan foto kami datang bersama tanpa apa-apa kami pulang dengan banyak ilmu. Mengajar ngajiku disarankan, belajarku disarankan, bermainku disarankan, semuanya diporsi sarankan. Porsi sarankan oke, yes. Dilanjut porsi sawan. Segera memposisikan diri dengan jumlah santri 40 anak. Yang berjamaah dari Forsi Sawan mengatakan satu, dua, tiga. Forsi